Kepivosian Om Tabi Malaysia Madani miampai kodogo izo Dennis Primus dan abal ai kadazan do dongo sebabai no diti tanau kotahu ko vahu vuhan kohimo duvong ngaibu duvong pedam apat. Paka kalaja ko pelintan pogun ko po miumon ko poguhu dan mahik gaji ko piaga miampai paka kalaja ko pelintan pisempuvan. Ingka no pinobos di Voson Montili Datuk Seri Panglima Haji Jinor id Hongkon pogun. Kita akan juga menaikkan gaji penjawat awam di Sabah. Jangan bimbang. Kita ikut kerajaan persekutuan. Pinokianu Idatu Haji Ji mengomoi doko poguhudan mahik gaji pakakalajak kopelintahan pisampuvan inokintahang dihuguan mentili Datu Sri Anwar Ibrahim di untuk keisok Wuhan Kohimo Nakatahib. Seinigon ino idnazatan pogun ahapas idnazatan pisampuvan. Kokomoi penimbanan Odinan Buruh Sabah, OBS, no kunanoi no idnazatan kabinet Om Hintun kondangan pogun. Kita buat perubahan mengikut keadaan masa dan juga kepentingan para pekerja kita. Jadi kita kena ubah untuk memastikan bahwa kepentingan pekerja kita di Sabah terjaga dan terpelihara. Pabantau nok montilian onto denon tuhun o atag penimbanan OBS id parlimen. Ahangga no di pemusavan do tuhun mogigizon kampung Togop Darat Ranau do baino tu kobohingkangan panakan vaig tabakas i haid no do notoguvang no hanan no di maza project vaig tabakas etika. Katampung nagunon himangatus tuhun magigizon Project Tainaon na Islamic Aid Malaysia AIM diho na po na ikumotahu id Sabah. Miampai ko sinantahong nga to sing ipong linggit, Project Tanggungan Sosyal Koperat Itikariti na kanu minamongo isahamin pom na ganop na tangki kompos sa bugilin vaig miampai kelalahano iaitan panapisan air membran. Project iti na kapoing kawas nagi kelalahan na pamasangan pipe mentadongkod panahudan vaig it bawang togop kangkub ato simungapod hamintun magigizon kisinodo kuang habi vahu kilometer. Projek ini telah bermula since 2018. So sekarang ni yang tak, setiap macam yang saya kata tadi, setiap tahun kita kita identify 5. So sekarang ni dah projek yang ke-19 untuk 2023. So maknanya kita akan teruskan projek sebegini untuk 2024 nanti bergantung kepada lokasi yang disarankan oleh pihak Islamic Aid Malaysia. Projek ini pinapanau mentadpo di Wuhan Kopdom Rufo tahun nakatahib. Asil pinitabangan mananakaday NGO om tuhun ngawi kampung baino pinatingkod kebahingkangan mamaguna vaig au no sepan sa hinay duvotonan paguhid iti. Sangat-sangat berterima kasih dan merasa sangat gembira sebab pada mulanya kami menghadapi masalah air, masalah tadahan dan masalah batang utama air. Hanya 40% saja yang mendapat air daripada NGO lama. Tetapi setelah kami mendapat bekalan air bersih yang kedua ini ataupun NGO yang kedua, kami telah merasakan sangat selisa sebab dalam 60% itu yang dahulunya tidak mendapat air sekarang sudah mendapat semua. Sebelum ini kami punya bekalan air dibantu oleh Jabatan Kesihatan dan boleh juga mencukupi yang masih penduduk kurang. Tapi sekarang penduduk Kampung Tegap Darat mau hampir 1.000 lebih penduduk. Sekarang sebelum ini tidak mencukupi. Dari inilah kami sangat berbangga karena diberi sumbangan begitu yang berharga. Kinauangan ginumutun Gigzon supaya ko nakahasid o pipe haid sasaw antakan pipe ababak ovo kon kebahingkangan inohanan. Maza project vaig tabakas iti papanaon tumanod timpo o kapanainan pipe hamin pom panandasan vaig muntak papatanto do katiambos o panakan vaig tabakas do humuzong.
kita gunakan sistem membran ya, yang faedah yang lebih efisien untuk kita rawat air, kita simpankan di dalam tangki, dan daripada tangki inilah yang kita salurkan ke rumah-rumah penduduk lah di sekitar kampung. Jadi apa yang yang penting dalam program ini sebenarnya adalah air yang dirawat ya. Kerana seperti yang kita sedia maklumlah, kerana air ini dia macam-macam penyakit daripada air ya. Jadi kita nak pastikan mereka mendapat air bersih yang terawat dan tidak kotor. Seginmu tahu ngatus enong pedem sizam aplikisin sakadai ababazan ahal kopi san sangkalaja PHEX dono kunano id pototongkop Malaysia tahun niti. Pepogam pitino da usin pobion tahu titik nuvo lizong linggit i pavazaun maza kopi san ahal kopi san sangkalaja JHEX. Nobo sikumodvo mantelion tadonan tuhun Datu Seri Abdul Rahman Muhammad nokain kavas o usin pinobi diho piagahon 2.6 lizong ringgit di tahun nakatahi. 3.2 juta itu peningkatannya agak tinggi daripada tahun yang lalu. Pada tahun lepas kita hanya dapat 2.6 juta dan pada tahun ini kita menerima sebanyak 3.2 juta. Dan sasaran kami sebenarnya adalah tahun depan lebih tinggi daripada yang ada sekarang. Pinobos Data Abdul Rahman iti kuma kepabelan dari babzan kepetakan PHEX tahun 2024 nazatan Zon Sabah. Tahun iti tahun ngopremiso aplikasin PHEX no kunano it Sabah papagampit usin po bion 206 ngopod ngebulinggit. Nakaingkawas nagi ginumo dino piagahon do apodamonom no apliksin do no kunan di taon nakatahip miyampay na pobian somok atos tu ngapodam tu ngay bu linggit. Namot diho pipio kotinanan na kotaimo kopodongku au gigina doit kapoguhudan tawasi komponi. I Datu Sri Panglima Haji Jinor pinapambit daga na kumoy di kahapas kapanandakan tripartite tadaw pakakalaja na zatan pogun it kota Kinabalu. Vokon ga do pinambit kampaino ga kopisan sangkalaja bogizan swasta om ga komponi tagazo GLC. Ini hasil daripada kerjasama lah antara majikan dengan kesatuan. Kita memberi kerjasama lah antara majikan dengan kesatuan dan kita sentiasa menilai lah di mana petugas-petugas yang mana berpotensi yang tidak baik, kita cuba push untuk lebih baik. Kita berharap dengan adanya anugerah ini akan dapat memberikan suntikan semangat yang lebih besar kepada kaki tangan kita di dalam organisasi Serafiat ini. Nokotinapau nagi ikumaduwa mentili on tadanan tuhun Datu Sri Abdul Rahman Muhammad. Sabah nokoposuat apat kepedamduwa kinantakan kepenipuan maza hazagan popogompit kepotondaan kalaja mantad habus pogun. Nokotongkop nodi id Malaysia kohisaun, popogompit i kiumul o pedem bahu gisom duvong pedem sizam taun. Mantadiho no bos di kumaduvo mentili habus pogun, Datu Muhammad Alamin, kigunoh pengkavason atau pipiu menantun magigizon montok menahob ahal nokomoy. Job scam juga sedang berleluasa sekarang ini dan ramai rakyat Malaysia yang terperangkap. Mereka mendapat offer bekerja luar negara dengan gaji lumayan, dapat tiket percuma, hotel percuma, makan percuma, allowance tinggi. Tetapi akhirnya mereka terjerumus dan dijadikan sebagai job scam lah. Kalau mereka terperangkap nanti macam-macam perkara berlaku tau. Sampai membahayakan nyawa mereka juga ada. Netubungan kepabelan Datu Muhammad dan Ababzan Diplomasi Awam Wisma Putra id Universiti Teknologi Mara, UITM, Lan Sabah, Kota Kinabalu. Poguhu minobos pepetimpun Ababzan iti, hansan isino da kapanakino, da kapayhan pempatut, kumasavya vituhun magigizon, homino id Sabah. Ada beberapa perkara-perkara penting yang perlu kita tahu dan kita faham. Apa tadi yang melibatkan isu-isu antara bangsa dan macam Sabah tadi melibatkan isu persempadanan darat, persempadanan laut dan macam-macam. Jadi harapan saya dengan adanya program ini kita dapat membantu publik, orang awam dan juga para mahasiswa untuk menerima maklumat yang paling sahih, maklumat yang paling tepat
jangan terima apa-apa maklumat yang tak tepat. Dan kerana ianya boleh mengeruhkan keadaan dan memesongkan persepsi kita. Angatan o kompani Tauki do gumompit dai ababazan pengepuhian ina telungku moi do kanu izih menakadai kapahabusan asil pogun. Nebos di petunud telungku pogun Sabah tanak pisampuvan Labuan Nora Musa. Hobi di bongo pendengai butuhun in telungku in petotongkop Malaysia papapanau ababazan pengepuhian in habus kinesenon telungku miampai do tuhun megigizon. Untuk tahun 2024 sehingga kini kita telah ada hampir 11,000. Sebenarnya sejak daripada kita perkenalkan program perul pada tahun 2008 dan juga pelepasan secara lesen pada tahun 2020 sehingga kini hampir 11,000 lah panduan yang kita telah keluarkan untuk menjalani program pemulihan dalam komuniti. Notubungan da RTM Inorah. Kopiandat ababazan kotoinan sakadai potunut telungku pogun Sabah tanak pisampuvan Labuan miampai da Tauki ejen kepelintan uvang tisan kotonobon Sabah ituaran. Jadi sangat bersyukurlah kerana memberi sa orang bila peluang yang kedua untuk saya bermula balik untuk bersosial semula kepada masyarakat. Jadi sangat amat berterima kasihlah kepada semualah yang membantu saya selama inilah. Sebenarnya kita ini tanggungjawab kita lah sebagai majikan dan juga khasnya sebagai komuniti ataupun masyarakat. Kalau kita tidak memberikan peluang kepada mereka ini, siapa lagi yang akan berikan peluang? Jadi masalahnya bila tidak dihantar ke majikan, bila bebas sepenuhnya tanpa mengikuti program seperti ini, iaitu dipanggil corporate smart internship, iaitu dihantar ke majikan, kebiasaannya mereka akan buat benda berulang. Ingka ka podi wagu iti abal aikarazan do bahin do diti sumusut pasiti abal dongo sebab Sarawak izau Dennis Primus kepivosian dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka.